Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Cemi TV. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman bagaimana cara mengatasi Play Store yang tidak bisa download sama sekali. Jadi ketika kita buka kayak gini, kemudian pengen download aplikasi misalnya, nah ini tiba-tiba gak mau tertunda, ini gak mau ya, tetap kayak tertunda terus dan gak mau download seperti itu. Nah ini misalnya di sini memang saya belum error ya, jadi gak bisa nyontohin langsung. Tapi waktu itu saya pernah mengalami hal ini, dan saya untuk solusinya sendiri gampang banget. Pertama-tama kalian tetap harus ingat email kalian, karena di sini nanti kita bakalan hapus data yang ada di Play Store, dan mau gak mau kita biasanya harus login dulu. Tapi ada beberapa yang gak harus login seperti itu. Cuman untuk jaga-jaga, silakan kalian wajib ingat akun Gmail kalian buat login, ataupun akun Google kalian buat login seperti itu. Nah oke, berikutnya silakan aplikasi. Kemudian setelan aplikasi sistem, kita cari Play Store ya. Oke, ternyata Play Store nggak di sini guys, sorry. Nah di sini kalau aplikasi kita cari Play Store Google. Oke, ini dia Google Play Store, ternyata di sini. Nah di sini kita pilih penyimpanan saja, kemudian pilih hapus data, hapus semua data dan oke. Nah di sini silakan kalian masuk ke Play Store. Nah ada beberapa yang disuruh login lagi, ada beberapa yang sudah otomatis login ya. Oh, nah di sini punya saya ternyata udah otomatis login, dan di sini kalian langsung coba download aja aplikasi yang pengen kalian download seperti itu. Nah, jadi hanya segampang itu untuk solusinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba download aja ya. Nah, oke, HP-nya ternyata nge-lag. Ya, kurang lebih seperti itu, guys ya. Oke, memang kalau habis dihapus data bakalan lama ya downloadnya, cuman berhasil kita download ya, seperti itu. Terima kasih.